Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini jadi hari ini aku neng kantoran bos di kantoran OP3 Diwan. Lalu rencana aku meh delok Mas Fatah karena Mas Fatah kemarin apa iki disuruh ganteni Danang itu jual teh jumbo di dekate lapangan Gulunan bos. Mengko meh tak samperi karo Nanang itu koordinator bendungan Otopuro. Jadi ya wes setelah ini aku meh merapat neng lapangan Gulunan. Ngono ceritanya lagi teman-teman apa iki sapa iki Madi dan Dani Bempar. Mergo iki rusake nyapa Mas Abi? Mbok cemplungno apa mbok tabrakno becak apa? Klep neh iki ya. Ngendari bokonge wong ayu ngendo malah kejlungup. Kejlungup neng parit apa neng ya ngene parit wong iki critane arep ngusung ledoan. Oh gitu ya, Bos. Ngono. Sinahan gitu. Ngerti bokonge api, wong api, rategor di senggol nih. Musa rategor. Rategor akhirnya senggol nih, sampai aja di senggol nih. Dari lo. Enam orang. Ini tenar orang. Nah, tenar orangnya ini yang jenenge cerita. Cerita ya. Oh. Cerita nggak tahu sih. Iya. Beda karet kerat. Oke Mas Abi ya, aku tak pulang dulu. Tadi aku wes tanda tangan. Mantap. Piye iki kok main batek ya? Kok main batek ya urung-urung main batek ya? Ketinggalan ceritane kae. Kae gara-gara main batek kae lho. Tekan-tekan langsung sobat-sobat main batek. Oh, berarti selalu dipasang iki. Langsung dipasang. Yes.
sedikit ceritanya. Mas Danang lagi ngukel-ngukel kabel. Hah? Piye? Motore perang kene. Danang kono ae. Jubtia. Katanya Mas Fatah sing ganteni. Oh guyon, kemarin guyon, nah, tak kira beneran nih. Makanya aku langsung tak samperin loh. Mas Fatah kiring bakul lah, aku bilang gitu terus tak. Aku karo kancaku wis saya merapat aja jajal kono ngono. Ngono. Jadi Mas Danang iki buka es teh jumbo ya Mas Danang ya? Es teh original 3000-an Sukti. Jadi ini lagi buka, Mas. Effort banget. Mas, masa effort? Alhamdulillah. Setelah kemarin hari ini lagi. Ngene apa Mas, Mas? Juru. Juruhe. Ini tadut. Sampean kok tangguh men to, bengi melek anu rene. Mumpung sik nom, Pak. Mumpung sik. Mumpung sik nom ya. Lha lho, mumpung rembulan karo Mas Novel lah yo. Tipes. Masa tipes? Isuk ini iki bengi. Tipes ya. Tapi rencananya Mas apa iki Dana iki melok neng anu poranku. Ikut gak neng Mojokerto apa neng Dingwi? Oh nanti enggak. Apa? Mas Nopei pengen ini itu. Mas Nopei pengen ini itu. Kamu nggak mau? Nggak mau, nggak bisa. Karena? Ini juara. Jualan. Bisa nek, misalnya ngomongnya dari kemarin-kemarin. Nggak mepet, nggak dadak ngono ya. Karena pengen ini kamu ikut. Ternyata kamu nggak bisa karena jualan. Saya kira kemarin ki beneran Mas Fatah sing gantikan jualan di sini terus Mas Danange ikut ngono ternyata ngapusi. Nah, guyonane kemarin gitu. Oh, guyonane gitu. Fatah ikut ganti. Fatah ikut ganti ngono. Iya, tadi malam ki ndek bengi ki ngomong aku pas di motor. Pas di motor itu perjalanan itu aku ganti ya piye. Yo aku tak samperin aku pas kalian aku Neng Madiun, aku bilang gitu. Ternyata ngabur patah glory. Menulur. Jadi ini tempatnya dekat lapangan Gulun. Gulun, Mas Danang, Gulun. Itu. Nang jam berapa nang? Jaman sampai Roy? Lagi jam 10. Oh lagi jam 10. Setengah jam nah ya, gak apa ya. Jadi tempatnya rame bos. Neng anu dekat lapangan Gulunan iki. Ini sore, Pak. Ramenya malah sore. Nah. Kalau malam sampean bukae tutupnya sampai jam berapa? Sore. Jam berapa? Jam 4. Jam 4 terus kukut. Nah. Kenapa gak sampai malam? Pernah dicoba dan tidak laku. Pernah dicoba dan tidak ada yang beli. Iya. Kayak sore di sini banyak orang jogging. Jogging. Nah. Jogging. Kenapa sampean gak sing cedak-cedak kono? Nah, enggak ada tempat. Enggak ada tempatnya dan ning kono ya wis akeh sing bakul mungkin. Iya. Ngono. Ini Mas Danang ngerokok sih? Enggak ngerokok, Pak. Enggak ngerokok. Waduh, cepet sugih ki engko. Cepet suge. Ngono lho. Orang suge.
merokok. Ya? Halangannya orang mau sugih merokok. Yo, halangannya. Salah satunya aku karena boros. Mas Danang, nak esak meniki habis satu hari. Bisa. Kadang-kadang nambah. Kadang-kadang nambah. Nek panas. Nak panas. Nak musim hujan sepi ya. Jeleput. Masa jeleput. Jeleput lor. Jadi nak musim penghujan anu jarang sing golek es mungkin mergo yo kowe kademen lho. Es dicampur es ya malah masuk angin. Pernah ada yang protes. Gimana? Kita masuk hujan-hujan apa keluar es enggak? Iya. Lah memangnya gak hujan nih, isuk kan gak hujan ngono. Lah itu. Ngomong protesnya enak-enak. Masa tuh mas hujan-hujan kok bakulan es no? Ini lor ceritanya lor. Jadi tadi aku setelah dari kantor langsung merapat gini Mas Danang. Jalan gulunan, jalannya gak ngerti, ngelok Google Map tadi mubeng-mubeng. Kemarin pas anu HP kendalanya ternyata apa? Belum tahu. Nanti aku kembali lagi ke counternya. Nanti jerene kan didelok ning service center-e kaya apa ngono. Belum ada anu, apa iki titik temu cara anu. Entah nanti diganti yang baru atau di soalnya masih baru dan ada garansi. Iya. Kan baru toh. Masuk HP anyar ora oleh dijolno. Jualan sudah berapa anu Mas? Sudah jualan. Setahun. Setahun ya? Nah, karena nganggur. Ki apa ya lip-lip ki? Ya, lho. Oh, nek lampune. Masuk Mas Danang ini tangguh loh. Tangguh kamu. Sama anu. Ngeyel. Masa ngeyel? Ngeyel. Kok iso ngeyel iki loh? Lah, enggak kerja-kerja. Pi tenang. Ya nanang padha nanange. Berarti ki ngecam komah, Mas? Ya. Di anu. Cabang satu nih. Ngene fatah kon adol iso apa ora, ngono lo ngecam iki malah rasane ra karu-karuan kok. Nah, ya engko aku sesuk aku bakul es teh jumbo ngono e. Mlinte e. Apa juga melayani kopi? Kok pakai tremos? Dulu. Dulu, sekarang enggak. Enggak, sekarang ini buat bersihin aja. Oh, buat bersihin. Misalnya ada yang beli teh tarik. Teh tarik. Anu. Susu kental nih. Biar enggak terlalu lengket nanti dikasih air panas. Lho. Biar enggak terlalu lengket dikasih air panas. Nanti ngucinya gampang. Mas Danang ki ganggu pola aku ki? Tidak. Oh, tidak. Enggak ganggu. Ini ngobrol-ngobrol sik karo Mas Danang bro, aku bro. Podcast on the spot. Masa podcast on the spot. Setiap hari jam 10. Ya, jam-jam segitu. Jam-jam segitu ya. Iki krosek-krosek iki bakul es toh. Oh, es anu. Jadi tempatnya dekat Lapan Gulunan. Lapan Gulunan yang sebelah situ, Bos. Ini di sebelah perempatan. Antara jinjiban. Jinjiban.
Ya udah Mas Danang ya, terima kasih ya. Terima kasih karena tadi aku pengen koki ndelok Mas Fatah jualan es, ternyata Mas Fatah ora jadi lho. Dadi gak sido tak pancet Mas Danang sing bakul. Mane tak samperi nang kene. Di prank, aku kena prank karo Fatah Glory. Wis ngene lur, vlog hari ini terima kasih sudah melihat videoku. Pokoke matur nuwun. Salam asoy, salam kompak, salam semak telas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetot.